Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto kunjungi Kabupaten Gunung Kidul untuk meninjau pelaksanaan vaksin dan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Sabtu 21 Agustus 2021. Kapolri dan Panglima TNI beserta rombongan sampai di Bumi Handayani pukul 12.40 dengan menggunakan helikopter dan mendarat di lapangan Gelora Handayani Jeruk Sari Wonosari. Di dalam rombongan terlihat juga hadir Menteri Kesehatan RI Budi Gunawan Sadikin. Rombongan Kapolri dan Panglima TNI di Kabupaten Gunung Kidul disambut langsung Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta, Kasih Intel Korem 72 Pamungkas, dan Dim 0730 Anton Wahyudi, Kapolres Gunung Kidul Aditya Galayuda Verdiasyah, Ketua DPRD Gunung Kidul Endah Subekti Kunariningsih beserta beberapa perangkat OPD di Kabupaten Gunung Kidul. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.